Seorang pria di Kota Blitar sukses menekuni usaha di bidang jasa cuci dan perawatan sepatu. Farid Yuda, 38 tahun, warga perumahan Pakunden, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, mampu menghasilkan cuan jutaan rupiah setiap bulannya. Bapak dua anak yang akrab disapa Bob memastikan bisnis yang digelutinya tak perlu modal besar. Hanya peralatan sederhana dan pembersih sabun yang dia buat sendiri dengan kadar kimia rendah. Setiap hari, tempat workshop milik Bob ini selalu ramai. Pelanggan sebagian besar memilih jasa repaint atau mengecat ulang sepatu mereka yang telah pudar. Ide awal membuka usaha ini menurut Bob saat melihat perkembangan fashion di kalangan anak muda. Sementara sepatu menjadi kebutuhan yang penting guna menunjang penampilan mereka. Dari peluang itulah Bob mencoba peruntungannya dengan membuka usaha jasa cuci dan perawatan sepatu. Alhasil berkat kegigihan itu Bob mampu mendulang pundi-pundi rupiah. Bahkan dalam sebulan ia mampu menghasilkan omset minimal 6 juta rupiah. Layanan ya sebetulnya ya itu cuci sepatu, fokus cuci sepatu. Cuman ada beberapa mulai cat ulang, ganti warna, terus yellowing. Yellowing itu apa, kayak sol karetnya itu menguning, bisa diputihkan kembali. Rata-rata ya yang lebih semua itu ya cuci sepatu sama warna ulang. Warna ulang itu mengembalikan warna yang pudar. Kalau biaya mulai 25.000 sampai 45.000 untuk cuci sepatunya. Kalau warna ulang atau ganti warna itu 100.000, sudah termasuk cucinya juga. Sementara itu, seorang pelanggan Vano mengatakan sangat terbantu dengan adanya jasa cuci dan perawatan sepatu. Pasalnya sepatu lama yang ia miliki bisa disulap seperti baru lagi. Sangat membantu sekali ya untuk saat ini di masyarakat seperti saya yang juga pemula, seperti mengenal sepatu dengan adanya perawatan sepatu bisa lebih apa, sepatu awet, seperti sepatu yang sudah memudar warnanya harus di-repaint bisa seperti baru lagi. Tidak perlu beli lagi. Nggak perlu beli lagi. Gitu. Untuk diketahui, jasa cuci sepatu Bob mematok biaya mulai Rp25.000 hingga Rp50.000 per pasang. Sedangkan untuk jasa pengecatan ulang, ia mematok biaya Rp100.000 per pasang. Dari Blitar, Yudhistira, KSTV.